Kejutan untuk Papa. Alhamdulillah. Kek dah siap. Wah, nanti mesti Papa suka, kan? Ha, ha, ha. Mestilah Papa suka. InsyaAllah. Eh, Mama lupa pula nak letak buah. Papa suka buah. Mama gembiralah kerana kami ada. Boleh tolong Mama, mari buat semula. Oh, terima kasih sayang Mama. Sama-sama. Mama, Mama nak buat apa ni? Mama nak buat kek baru. Tapi bahan tak cukup. Yang ada pun buah je. Buah? Macam mana kalau buah potong bentuk kek? Kek buah! Mama, apa kata kita buat kek buah? Kek buah? Potong buah bentuk kek. Wah, bijaknya anak Mama. Terima kasih, Uma. Sama-sama. Satu potong buah. Zap, 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 zap. Dua susun buah. Tiga hias buah. Potong susun hias buah. Mama, kalau tambah buah lain, mesti lagi cantik. Tambah lagi? Kalau macam tu, jom ambil buah di kebun sama-sama. Yeay! Cantiknya kek Uma Hana buat. Assalamualaikum. Uma Hana, kemas, kemas. Okey. Cepat, cepat, cepat. Papa. Kejutan! Selamat Hari Lahir, Papa! Wah!
Bismillah. Ya Allah, sedapnya kek buah ni. Kak cantik, hiasan pun cantik. Siapa yang buat? Terima kasih, sayang semua. Jom baca doa untuk keluarga kita. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amin. Assalamualaikum. Ha, kawan-kawan tahu tak? Kita kena buat baik pada ibu bapa. Betul tu. Barulah gembira sama-sama. Alhamdulillah. Murid-murid, hari ini kita nak hias kelas. Yeay! Jadi, cikgu ada misi istimewa untuk semua. Kamu semua boleh lukis apa saja yang kamu suka atas kertas ni. Lukisan yang paling cantik kita akan tampal di dinding kelas. Wah, serunya! Asik-asik! Okey, lukis sama-sama ya. Cikgu nak ambil barang hiasan lain. Baik, Cikgu Laila. Kita melukis apa? Sufi nak lukis robot. Hah? Indra mau melukis kapal. Faris suka superhero. Tak. Dinosaur lagi best. Jom lukis dinosaur. Tapi... Ha, sebelum mula, kena baca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Okey, jom lukis. Nak lukis apa ya? Hana nak lukis anak. Raksasa, Juru nak raksasa. Sarah nak lukis bunga warna-warni. Jom lukis semua sama-sama. Jom! Bismillahirrahmanirrahim. Super Fari sentiasa menyelamat. Macam ni. Okey. Kawan-kawan, tengok ni. Hebat kan raksasa Nurul? Wah, banyaknya mata dia. Hana pula, Hana pula. Anak Hana ada kaki besar. Besar-besar. Kan-kan. La 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 la. La 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 la. Eh? Faris, dinosaur bukan macam tu lah. Macam ni, macam ni. Ish! Huh, Oma lukislah sorang-sorang. Faris tak nak lukis dah. Aduh. Faris, tunggu. Faris, Indra. Ha, Sufi, lukis macam ni. Ha? Sufi nak ikut Faris. Eh, Sufi. Sama-sama, barulah seronok. Faris, Sufi, Indra, jom lukis bersama.
kawan-kawan. Omar minta maaf. Mari lukis sama-sama, marilah semua. Nah, begini kan bagus. Seronok melukis, lukis sama-sama. Babat, kapal, Adiwira. Wah, seronoknya. Siap, alhamdulillah. Cikgu Laila, tengok ni. Masya Allah, cantiknya semua lukisan ni. Hebat-hebat anak murid cikgu. Susah ni. Okey, lukisan yang paling cantik dan akan ditampal di dinding kelas kita adalah... Terima kasih, Cikgu Laila. Kami balik dulu. La 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 la. Bila kita baik hati, Allah sayang kita. Assalamualaikum. Ha, kawan-kawan tahu tak? Bila kita buat baik dan jaga persaudaraan, nanti boleh cepat dapat pahala. Jadi, jom buat baik pada semua. Eh, Faris, mulakan dengan bismillah. Kami suka bersukan. Goyang-goyangkan badan. Main bersama kawan. Mari sihatkan badan. Iya. Sabar Faris. Eh, kenapa ni? Susahlah nak main belon ni, cikgu. Apa kata Faris cuba lagi? Sebelum tu jangan lupa baca bismillah. Semoga dimudahkan dengan sebut bismillah. Lepas baca bismillah, tarik nafas panjang-panjang. InsyaAllah kita akan rasa lebih tenang. Ya ke cikgu? Nak cubalah. Ha, ingat sebelum mula kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dimudahkan dengan sebut bismillah. Baiklah, murid-murid. Cikgu ada permainan menarik untuk semua. Siapa nak main? Saya! Permainan pertama ialah... Kepit gelung. Umar, jom! Okey. Tapi sebelum mula, kita baca... Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dimudahkan dengan sebut bismillah. Sedia? Mula! Ya! Nampaknya semua dah berjaya lepasi permainan pertama. Permainan kedua ialah baling dan sambut. Wow! Omar, Faris nak sambut bola. Okey. Faris dah sedia ni. Cepatlah baling. Eh, Faris. Sebelum mula kita baca... Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dimudahkan dengan sebut bismillah. Sedia, Faris? Sedia. Nah. Tingginya. Wow.
sekarang masa untuk permainan terakhir. Dah sedia? Dah! Permainan terakhir kita hari ini ialah lepasi titi sambil bawa bola pingpong. Wah! Oma, Oma, Farish nak mula dulu boleh? Boleh, tapi sebelum mula kita baca. Eh, Farish. Farish suka cabaran untuk jalan di titi sambil membawa bola. Wow! Yish. Farish. Ish. Wow, 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 wow. Asyik tak berjaya je. Farish, ingat tak pesan cikgu tadi? Ha, ingat. Sebelum mula, kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dimudahkan dengan sebut bismillah. Farish suka cabaran, tapi perlu bertenang. Memohon pertolongan, insya Allah senang. Bismillahirrahmanirrahim. Farish! Farish berjaya! Wah, hebatnya Farish! Yeay! Alhamdulillah! Terima kasih, Oma! Lepas ni, Farish akan sentiasa ingat untuk baca bismillah. Semoga dimudahkan dengan sebut bismillah. Assalamualaikum. Bila kita baca bismillah, insyaAllah semua jadi senang. Alhamdulillah. Eh, Abang Oma dulu. Sedapnya bau. Terima kasih. Sama-sama. Papa, Oma nak juga. Kejap ya, Oma. Papa nak beri nenek dulu. Tapi Oma haus. Wahai Oma, sabarlah beri nenek dulu. Utamakan yang lebih tua, sabarlah menunggu. Hormat pada yang lebih tua. Utamakan yang lebih tua, hormati mereka. Hormati yang lebih tua. Nah, Abang Oma dulu. Abang Oma dulu. Abang Oma dululah. Oma? Oma? Jom doa. Bismillahirrahmanirrahim. Lukis bulat jadi. Lukis apa tu? Bulat-bulat jadi mata. Mana warna kelabu? Ha, tu dia. Abang Oma guna dululah sebab Abang Oma lebih tua dari Hana. Oh, iyalah. Okey. Penatnya. Hana nak main lainlah. Omar, Hana, mari sini. Papa nak tunjuk sesuatu. Tada! Wah, layang-layang. Terima kasih, Papa. Sama-sama. Ha, jom main. Nak, Hana nak. Aduh. Hana, Abang Oma main dululah.
sebab Abang Omar kan lebih tua. Terima kasih. Omar, Hana, kita main sama-sama ya. Subhanallah, wah cantiknya, indah suasana. Berlari-lari sini sana. Abang Omar, Hana nak juga. Hana pula, Hana pula lah. Kejap, kejap. Alamak, Papa. Alah, Hana nak main. Tak apa. Nanti Papa betulkan ya. Tapi Hana nak main layang-layang. Apa kata Oma dan Hana main? Oma, Hana, tengok ni. Wah, cantiknya buaya. Terima kasih, Atuk. Abang Oma main dulu. Alah, asyik Abang Oma je. Bagilah Hana main. Kejaplah, Hana. Abang Oma kan lebih. Abang Oma ni. Oma, Hana, mari main sama-sama. Tak elok bertengkar. Oma, bagi Hana main sekejap. Kesian Hana tak dapat main dari tadi. Tapi, Atuk, Oma kan lebih tua. Jadi, Oma lah main dulu. Oma, yang muda memang kena hormat yang tua. Dan yang tua kena sayang yang muda. Oh. Nabi pernah berpesan utamakan yang tua dan kasihi yang muda, sayangi mereka. Atuk sayang Oma dan Hana. Kami juga sayang Atuk. Hormat sama-sama. Terima kasih Abang Omar. Terima kasih Atuk. Sama-sama. Omar, Hana, layang-layang dah siap. Nah, Hana boleh main dulu sebab Abang Omar sayang Hana. Sayangilah yang lebih muda. Hormati yang lebih tua. Allah sayang kita. Sayang yang muda. Hormat yang tua. Allah sayang kita. Sayangi yang muda dan hormati yang tua, Allah pasti akan sayang kita. Jom hormat menghormati dan saling menyayangi. Alhamdulillah. Nak Atuk Nenek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana Omah Hana? Oma, Hana, mari sini. Jumpa Atuk Nenek. Oma tak nak balik kampung. Oma nak pergi rumah Sufi. Hana pun. Omar, Hana, Atuk Nenek kan keluarga kita. Kita kena utamakan mereka dan lawat mereka dulu. Tapi, pergi rumah Sufi lagi best. Ada makanan sedap. Kereta laju. Brum, brum. Rumah Atuk Nenek pun best tau. Nanti mesti Omah Hana suka. Omar, Hana, jom makan. Atuk Nenek masak banyak makanan sedap tau. Okey. Mari Omar dan Hana makan sama-sama. Wah, banyaknya makanan. Sedapnya. Sebentar ya semua. Mari baca doa. Sila jamu selera. Makanlah apa saja. Wah, sedapnya.
masanya bersama keluarga. Luang masa bersama, jagalah silaturahim kita. Wah, terima kasih Atuk Nini. Kita sayang keluarga, Allah sayang kita. Bosanlah. Kereta Sufi lagi best. Ha, jom ikut Atok pergi bengkel. Wahai Oma dan Hana, jom buat kereta. Buat kereta? Mari Atok tunjukkan. Sambung itu dan ini. Saja, marilah sama-sama. Cat sini sana, wadakan semuanya sudah jadi kereta. Wah hebatnya, gembiranya bersama keluarga. Luang masa bersama, jagalah silaturahim kita. Wah, lajunya. Kita sayang keluarga, Allah sayang kita. Innalillah. Aduh. Okey tak ni? Kalau kereta Sufi, mesti tak rosak. Kenapa ni? Tak ada apa. Terselur sikit je. Nampak teruk ni. Jom pergi hospital. Ha? Oma, Hana, jom makan. Tapi, Atuk Nenek mana? Malam ni, Atuk Nenek tidur di hospital. Hah? Kenapa? Doktor nak pastikan kaki Nenek betul-betul okey. Oma, Hana, kenapa ni? Oma nak Atuk Nenek. Hana pun. Oma, Hana. Atuk Nenek. Gembiranya bersama keluarga kita. Luang masa bersama jagalah silaturahim kita. Alhamdulillah. Kita sayang keluarga, Allah sayang kita. Kita sayang keluarga, Allah sayang kita. Omar, Hana, kita nak balik dah ni. Hah? Alah. Oma tak nak balik. Oma nak duduk rumah Atuk Nenek. Hana pun. Eh, kata tak nak balik kampung. Nanti kita melawat Atuk Nenek lagi ya. Okey. Assalamualaikum. Ha, kawan-kawan tahu tak? Kita kena jaga hubungan dengan keluarga. Melawat selalu. Dan luangkan masa sama-sama. Alhamdulillah. Eh? Jom kita tolong. Subhanallah. Yeay, dah sampai. Alhamdulillah. Terima kasih Wah Ravin berkelia sama-sama. Sama-sama. Ravin kan jiran kami. Oma tak sabar nak berenang. Hana nak cari kerang. Ravi nak buat istana pasir.
Ha, sebelum tu, jom tolong bentang tiga. Okey. Mari sama-sama tolong mama, papa. Bentang tiga sama-sama. Yeay, kita siap. Mari semua tolong menolong. Gembira sama-sama. Alhamdulillah. Abang Oma, tengok tu. Wah, cantiknya. Eh, Hana, tengok tu. Ada ketam terperangkap lah. Eh, haalah. Mama, Papa. Kenapa, Oma? Tadi Oma nampak ada ketam terperangkap bawah kayu. Haa. Kesiannya. Oma tolong dia tak? Tak. Oma, bila kita tolong menolong, Allah sayang kita. Allah akan beri balasan baik kepada kita. Kalau macam tu, Oma nak pergi tolong dia lah. Hana pun. Masya Allah, bagusnya anak Papa. Hana, jom tolong ketam tu. Okey. Mari sama-sama tolong ketam. Saya ni, kakinya tersangkut. Kemas barang. Kita nak balik dah ni. Okey.
Allah akan beri balasan baik kepada kita. Allah sayang kita. Alhamdulillah. Cuci tangan dulu. Allahumma sayyiban nafi'an. Ya Allah, turunkan hujan yang bermanfaat. Amin. Tangkap dia. Hujan dah berhenti. Yeay! Mama, Papa, kami main keluar, ya? Tunggu kejap. Hah? Nah. Jaket dan boot hujan? Supaya Omar dan Hana tak kotor. Allah kan suka kebersihan. Oh, okey, Mama. Sini banyak buah beri. Kutiplah, kutiplah. Kutip sana sini. Omar, Hana jangan makan. Kenapa Papa? Kotor banyak kuman. Banyak kuman? Buah tu dah jatuh. Dah kotor. Bila kotor, ada banyak kuman jahat. Boleh buat Omar dan Hana sakit. Sakit? Nanti tak boleh mainlah. Tapi Hana tak nampak pun kuman. Ha, mari kita tengok. Sakit, buat awak sakit. Sakit, sakit, sakit. Kalau tak nak sakit, kita mesti bersihkan kotoran. Jagalah jaga kebersihan untuk buang kekotoran. Sebelum makan, cuci sampai bersih dan bilas. Wah, bersihnya. Mestilah. Allah kan suka kebersihan. Alhamdulillah, Pai Mama dah siap. Jom makan. Cuci tangan dulu ya sebelum makan. Okey. Mimi. Omar, Hana, mari makan. Okey, Papa. Sedapnya Mama masak. Biar Abang Mama tolong. Bagus tau makan buah. Barulah sihat. Bila sihat, boleh main. Nah, Hana, makanlah lagi. Wah, dah pagi. Hana, jom main. Hana. Mama, Papa. Omar, Hana. Kenapa ni? Suam juga ni. Hana, kenapa ni? Sakit perut ya, sayang? Ada sakit mana-mana lagi? Betul. Macam mana Hana boleh sakit? Bila kotor, ada banyak kuman jahat. Boleh buat Mama dan Hana sakit. Omar yang buat Hana sakit. Hah?
Oma suap Hana. Tapi Oma tak cuci tangan dulu. Tak apa Oma. Lepas ni cuci tangan selalu ya. Supaya orang yang kita sayang tak sakit. Okey. Hana, Abang Oma minta maaf. Abang Oma janji. Bila tangan Oma kotor, Oma bersihkan. Cuci guna sabun dan bilas. Mari jaga kebersihan, mari cuci kotoran. Sihat tubuh badan. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Kawan-kawan tahu tak? Kita kena jaga kebersihan. Rajin cuci tangan. Barulah tak sakit. Allah pun suka. Alhamdulillah. Kotak apa ni? Ya. Lisa bawa apa tu? Ni ke? Oma pun nak tahu juga. Tak ada apa-apa pun. Jangan lari. Tak ada apa-apalah. Tak boleh. Kenapa buku ni jatuh? Minta maaf, cikgu. Lisa yang terlanggar. Oma Faris nak tolong angkat je. Oh, lain kali hati-hati tau. Bagus Lisa jujur dengan cikgu. Terima kasih, cikgu. Bila jujur, Allah sayang kita. Ha, Lisa nak tolong cikgu bawa makanan? Nak? Kejap. Okey, dah. Oma, tengok tu. Lisa tinggalkan kotak dia lah. Jom kita tengok. Kotak apa ni? Labuh-labuh lah. Oma, tengok mata dia. Faris ni. Nabi Muhammad orang yang jujur. Tolong. Kenapa ni? Tolong. Laba-laba besar. Laba-laba? Laba-laba Lisa. Kenapa laba-laba tu terbalik? Terbalik? Laba-laba sakit ke? Tadi okey je. Ke sebab... Sebab apa? Tak. Dia tidur je kot. Tidur elok-elok laba-laba. Betul ke laba-laba tidur? Kita cubalah kejutkan laba-laba. Faris, jom kita beritahu Lisa. Tapi Oma Faris tak berani. Tadi cikgu dah pesan. Macam itulah. Ha ha ha.
Jomlah kita beritahu Lisa. Laba-laba tak bangun pun. Tapi... ingatlah Faris, huh? Allah sukakan bila kita jujur. InsyaAllah, Allah sayang kita. Eh, Faris pegang apa tu? Hah? Ni bekas laba-laba. Laba-laba. Kenapa laba-laba ni tak gerak? Macam dah mati. Laba-laba mati? Mati? Kenapa ni? Ni... Lisa, kami minta maaf. Tadi kami main-main. Tiba-tiba laba-laba dah terbalik. Kami dah cuba kejutkan laba-laba. Tapi tak dapat. Rasanya laba-laba mati. Hihihi, laba-laba tak matilah. Laba-laba bergerak. Laba-laba bersalin kulit. Oh, salin kulit. Wah, subhanallah. Terima kasih, Oma, Faris. Sebab jujur dengan Lisa. Sama-sama. Allah suka bila kita jujur. Betul tu. Bila jujur, Allah sayang kita. Assalamualaikum. Ha, kawan-kawan tahu tak? Bila kita buat silap, kita kenalah jujur. Dan minta maaf. Baru Allah sayang kita. Alhamdulillah. Jom subscribe YouTube Oma dan Hana. Ha, tekan sini.